Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Khairi tidak berani gelar kluster Mahkamah PN Biawak Hidup. Menjadi kecoh kisah UMNO pikul Biawak Hidup di mana cubaan Khairi Jamaluddin menyeret Menteri KDN Saifuddin supaya endorse kenyataan Khairi itu di dalam satu temu bual. Namun Saifuddin enggan terperangkap lalu berjaya menjawab dengan baik tanpa merosakkan hubungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Selepas itu, salah seorang ahli MKT Razlan Rafi turut membidas Khairi sebagai kerbau yang bawa lumpur lalu habis terpalit semua ahli UMNO dengan kekotoran yang dibawa oleh Khairi. Razlan mengimbas kisah lampau Khairi di mana UMNO hampir jahanam akibat tindak tanduknya. Ketika itu Khairi digelar PM de facto. Malah seorang penulis dalam negara menerbit sebuah buku berjudul Kabinet Khairi untuk menceritakan betapa Khairi menguasai kerajaan sehingga mempengaruhi bapa mentuanya untuk memilih anggota kabinet. Seorang penulis terkenal yang kini berstatus pelarian juga pada waktu itu menulis cara bersiri berkenaan kelakuan buruk Khairi melalui artikelnya Khairi Chronicle. Tun Mahathir yang sentiasa mahu menjatuhkan kerajaan melihat peluang menjatuh Tun Abdullah melalui Khairi dan isu-isu yang dimainkan berkaitan Khairi. Semalam Presiden UMNO, Dato' Ahmad Zahid Hamidi telah memberi respon terhadap kenyataan berkaitan UMNO pikul Biawak Hidup. Ini bermakna kenyataan Khairi sekadar attention seekers yang selektif dalam serangan politiknya. Ketika BN tumbang, Khairi antara paling awal menggesa Dato' Sri Najib Razak berundur. Sedangkan ia tidak perlu kerana semua ahli UMNO tahu Dato' Sri Najib Razak orang berprinsip dan akan umum peletakan jawatan pada masyarakat terdekat. Keperluan Khairi mendesak adalah semata-mata mahu tunjuk kepada pihak tertentu dia sering bersama mereka. Khairi juga mahu Presiden UMNO Zahid berundur kerana kes-kes yang dicipta oleh Tun Mahathir. Jika ramai melihat kononnya Khairi hebat dan mahu yang bersih sahaja, tidak juga. Di ketika berderet, pemimpin Parti Bersatu didakwa akan didapati ada terdapat.